Halo, balik lagi di Buka Bungkus Toys. Kali ini gue akan review mobil Hot Wheels lucu ini, ya, dari The Beatles dan dari Flintstone. Tapi udah ada mobil, tapi mobilnya pakai kaki. Kalau kalian tahu videonya seperti ini. Nah, ini punya tuh The Beatles tuh. Nah, ini sebenarnya ada premiumnya nih katanya. Ada premiumnya, iya kalau nggak salah ya. Ini ada premiumnya. Tuh. Cuman katanya bagus sih. Oke. Kita mulai dari ini aja deh. Dari zaman batu baru ke zaman modern. Enggak modern juga sih karena tahun 80-an 90-an kan The Beatles booming. Nah, ini adalah mobil batu. Mobil batu. Batu. Oke, mobil ini sebenarnya bagus, unik. Unik menurut gue, unik. Mobil ini, mobil yang tidak ada mesin. Nah, kalau lo tau filmnya seperti ini. Nah, filmnya seperti ini. Dia menggerakkan itu pakai kaki. Oke, kaki ini, nah, di sini ada tuh ya kan. Nah, HW Imagination 2013. Lu bayangin dari 2013. Ini karena regulernya cuman gini doang kartnya ya. Ini apa ya? Terbuat dari kayu, terus ininya batu. Tuh. Kayak gitu yang ini. Ini jatuhnya fantasi kart ya, fantasi kart. Karena kan kart imajinasi, walaupun ada filmnya, masuk ya kan fantasi kart ini. Lucu ya, lucu ya. Nah, satu lagi The Beatles. The Beatles ini sebenarnya bukan mobil, ini kapal selam. Kapal selam. Cuma kata yang premium ini ada gaya senyum. Seperti mulut-mulut lagi senyum. Ini mata, ini mulut senyum. Ini yang reguler ya. The Beatles Yellow Submarine. Nah, belakangnya sama seperti ini. Ya, reguler-reguler biasa lah. Kalau ini SNI, yang ini nggak ada SNI-nya. Mungkin tempelannya nggak ditempel. Ini seperti ini. Tuh. Ini mereka kapal selam. Kapal selam. Tuh, bukan mobil, tapi ada rodanya. Di sini ada tulisan Mattel. Tetap reguler made in Malaysia. Ini juga sama. Made in Malaysia. Yuk, kita akan unboxing, kita akan lihat. Kita ambil asetonnya dulu, oke? Kita siapin asetonnya, kita buka dulu satu-satu ya. Oh iya, gua enggak ada kuas buat ngoles-ngolesin, jadi gua tuang gini aja. Wah, lumayan banyak tuang ini. Tuang gini aja ya. Ini deh. Kalau kart lama sih ya nggak mungkin tertolong sih sebenarnya, karena kan dia udah nempel banget itu tuh kartnya kan lama. Ini gue buka pakai aseton biar nggak kebuka semua, jadi gue tinggal kalau nggak mau nih tinggal gue masukin lagi, nah, gue lem lagi gitu. Oke, ini yang The Beatles. Tetap dulu ya. Nah, ini yang The Flintstone. Gini nih kalau nggak ada kuas. Ini kayaknya udah nempel banget. Nah, ini tempat filmnya tuh. Nah, dia mobilnya. Ini kita geser dulu ya. Kita geser dulu.
Ya lucu. Lucu lucu lucu. Wah, yang ini bisa dilepas. Tuh. Dilepas. Nah, kalian bisa lihat ya. Tuh. Ini bisa dipasang. Tuh. Bisa dipasang. Ini rodanya. Sebenarnya ini rodanya kalau di film kayak seperti ini. Nah. Cuman ini rodanya jadi di sini dan ini bisa dilepas sih. Jadi lucu begini, cuman gini doang loh. Lu bayangin, jadi mobil zaman batu dulu, zaman batu tuh, cuman gini doang mobilnya, terus tutupin nih, tuh, udah, biar gak kepanasan, gak kehujanan ini. Nah, ini seri The Beatles. Nih, lihat ya, ini pecahannya terlalu ini ya, terlalu terang. Terlalu terangin dulu. Ini seri The Beatles. Ini kapal selam, bukan mobil. Bentuknya kayak burung, lihat lah, kan, kayak burung kan. Ya cuma gini doang, ini juga ini apa ya, aksesoris doang kali ya. Ini ada baling-balingnya nih, nggak bisa diputar solid ya seperti ini. Ini ada rodanya di bawah, rodanya kecil tuh. Ini bagian kayak moncongnya tuh, bagian depannya. Tapi bisa jalan dong, tuh kayak bebek. Nah ini yang mobil zaman batu, seharusnya sini yang jalan. Mobil zaman batu gini doang dan ini ada bannya juga. Ini bisa dicopot. Dicopot ini, cuma gini doang tuh. Nah ya, mobil zaman batu. Pasang lagi ya. Tuh, lihat tuh. Setirnya gini doang, setirnya. Orang Hot Wheels bikinnya jadi kayak niat nggak niat tuh. Ini nggak bisa dilepas ya, ini walaupun gini nggak bisa dilepas. Ini kayunya, ini kayunya ini nggak pasang doang. Lucu lah sumpah, ini gua unboxing yang unik-unik. Tapi ini gokil, lucu. Oke guys, menurut kalian gimana dari unboxing dua mobil unik ini dari Hot Wheels? Mungkin pada nanya, om harganya berapa? Range harga di online shop sekitaran 20-40 ribu ya, tergantung dari sellernya. Nah kalau gue kan ini dapat waktu itu dari lelangan, karena gue demen unik gitu kan, jarang-jarang kan kita dapat mobil unik-unik kayak gini. Nah terima kasih sudah nonton video unboxing kita, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa kembali, dah.